Tabiat buruk Armor Toreador KDRT selebgram Cut Intan Nabila, pernah selingkuh dengan teman istri. Kat Intan Nabila mengungkap tabiat buruk suaminya, Armor Toreador yang ternyata tak hanya melakukan KDRT selama 5 tahun menikah. Disebutkan Cut Intan Nabila jika Armor bahkan sering berselingkuh di belakangnya. Parahnya lagi, suaminya itu tega menjalani hubungan gelap dengan teman Cut Intan Nabila sendiri. Kat Intan awalnya mengaku bertahan demi anak-anaknya dengan Armor. Namun ia tak bisa lagi menahan perasaan dan kondisinya yang tersiksa oleh perlakuan Armor Toreador terhadap dirinya. Ia lantas mengungkap perbuatan keji sang suami yang melakukan KDRT kepadanya. Lewat unggahannya di Instagram, Kat Intan Nabila memperlihatkan rekaman CCTV saat suaminya, Armor Toreador tega melakukan KDRT dengan memukulnya beberapa kali. Kat Intan Nabila saat itu menangis di hadapan Armor sambil terlibat cekcok. Tak disangka Armor tiba-tiba memukul Intan yang tak berdaya di atas kasur itu. Intan Nabila mengaku telah beberapa kali memberikan maaf untuk sang suami, tetapi ayah dari ketiga anaknya itu tak pernah mengubah sikapnya. Selebgram sekaligus atlet Anggar itu menyebut sang suami kembali mengulangi kesalahannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.